Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mohon maaf, dengan Abang siapa? Dengan Bang Yanto yang suka mangkal di Asalam. Iya, jualan apa ini namanya Bang? Jualan telur cetak Bang. Bahannya apa aja itu Bang? Ya bahannya ya tepung sama telur Bang. Sama apa lagi? Sama bumbu-bumbu doang sih. Daun bawang, cabe, balado, roiko. Nah, harganya berapa ini Bang? Harganya kalau pakai telur ayam goceng, pakai telur puyuh 2.000, yang biasa goceng 4 Bang. Boleh sambil bikinin Bang? Iya boleh. Yang apa ya? Yang apa goceng 4 ya? Yang goceng 4 ya. Pedas enggak Bang? Pedas boleh deh. Biasa mangkal di sini Bang? Iya, setiap hari mangkal di sini. Udah ho. Kalau sore di lapangan. Dari jam berapa mangkal di sini? Dari jam 7.30 sampai jam 12. Dohor Bang? Iya. Sore di lapangan mana itu? Di lapangan Cipondoro Makmur. Kalau ini alamatnya apa ini? Untuk alamat. Alamatnya ya Cipondoro Makmur. Yang di sini? Ya, iya. Depan masjid, depan masjid. Assalam. Assalam. Pedes ya, Bang ya? Pedes. Ini daun apa ini? Daun bawang tuh. Daun bawang, cabai rawit. Rawit. Minyak ada. Minyak kompor. Ini 4 segini berapa? 5.000. Iya. Tuh, oh, ini udah ada telurnya ya? Udah dicampur. Dari adonannya udah dari adonannya. Kecil. Mampus. Kalau ini saus apa aja ya? Saus sambel. Tetap. Ini lagi bawa saus sambel semua. Biasanya sih bawa sambel saus apa? Saus tomat. Lidar udah matang dikasih saus takut, lagi gitu. Ya. Iya. Ini enggak mau. Makan dulu. Ayo, mana? Mama. Jualan udah berapa lama ini, Bang? Kurang lebih. Iya, deh. Kita 15 tahunan. Udah lama ya. Iya, dari bahan bakar masih minyak tanah, masih zaman dipukul. Oh, dulu pakai minyak tanah. Iya. Awal jualan harga gopek 1. 2. Kalau sekarang pakai telur puyuh, sekarang pakai telur puyuh. Harga 2.000. Oh. Tapi kalau yang pakai telur puyuh udah di adonan kayak gini juga. Adonan atasnya dikasih telur puyuh. Jadi kayak mata satu. Ya. Kali bawa telur berapa ini Bang? 1 kilo. Oh, yang telur puyuh 1 kilo. Yang telur ini 1 kilo. Bang, makasih Bang ya. Sama-sama. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya. Dia ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Ada 4 lapis ya. Terus dipotong-potong kayak gini. Kalau dilihat sekilas ini mirip pizza ya. Pizza mini. Pizza versi telur. Atau versi murah ya. Oke, kita cobain aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Ada gurih, ada manis, ada pedas. Dan ada wangi dari
daun bawang apa seledri ini ya. Enak ya. Harganya 5.000. Porsinya menurut saya sih cukup besar ya. Cukup tebal dia. Ini jajanan anak SD mungkin ya, anak-anak. Tapi kalau dijual di kayak di pasar lama juga ini masuk sih ya. Menarik soalnya dari bentuknya. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Saya mau habisin dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan kalau kalian ada rekomendasi seputar kuliner yang menarik di sekitar kalian, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.